kita lakukan, edukasi terus kita lakukan. Kita makanya minta dukungan teman-teman TNI Polri untuk terus mengimbau masyarakat. Kita minta dukungan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para alim ulama, bahwa vaksinasi yang kita laksanakan ini sudah ada semua statement-statement dan jaminan dari Majelis Ulama Indonesia, vaksin ini aman dan halal. Dan masyarakat tidak perlu ragu. Selain itu, alhamdulillah kita juga didukung oleh program-program yang lahir dan tumbuh dari inisiatif teman-teman Forkompinda, seperti dari Polda Kepri. Saya merasa bahagia ada dan lahir kreasi baru yang disebut dengan vaksinasi nasi kapau. Nasi kapau itu vaksinasi menjangkau pulau. Itu produk dari Polda Kepri. Karena daerah kita daerah maritim, pulau-pulaunya banyak, maka untuk mempercepat mengejar target sasaran kita, kita tidak boleh melupakan pulau-pulau yang berpenghuni di Kepri ini. Selain itu, Korem juga memiliki kegiatan khusus, yaitu mobile vaksinasi Gurindam 12. Dan itu dilaksanakan secara mobile juga di darat. Nah, saya kira teman-teman yang lain semua memberikan dukungan itu, dan harapan kita dengan sinergitas kita bersama, 50% kita capai di akhir Juni di semua kabupaten kota di Kepri, kemudian 70% harus kita capai di akhir Juli, ya, dan dari jumlah penduduk Kepri secara menyeluruh harus sudah tervaksinasi. Maka insya Allah mudah-mudahan 17 Agustus kita bersama-sama para bupati, Forkompinda, semua dan masyarakat akan mendeklar kita sudah melaksanakan vaksinasi dengan capaian 100%. 100% itu maknanya dari 70% penduduk Indonesia, yaitu penduduk di bawah umur 18 tahun.